Halo guys, Sampurasun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Video kali ini kita bakalan unboxing. Di sini kita udah ada apa nih guys, kita bakalan siap-siap buka aja. Nanti juga kita bakalan tes nih guys, mainin ini apakah bisa atau enggak ya teman-teman semuanya. Oke, di sini kita bakalan langsung aja buka teman-teman seperti ini dia. Nah, di sini kita bakalan buka aja seperti ini guys. Dan di sini kita bakalan buka, ini dia teman-teman semuanya. Tinggal kayak gini aja guys. Oke, keren banget. Tinggal kayak gini. Alright guys, keren banget ya. Bosku sama nih guys, guysku. Juga kita bakalan buka aja sini guys. Alright. Oke, mantap jiwa. Keren banget. Nah, ini guys ya, ini udah kelihatan. Sekarang kita bakal tarik aja teman-teman semuanya. Ini benar-benar keren dan pastinya mantap jiwa banget nih bosku semuanya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini. Lihat sini guys ya. Lihat di sini nih teman-teman semuanya. Kalau lihat di sini nih, kita lihat di sini guys. Lihat di sini. Tuh kayak gini guys ya. Di sini kita support untuk 4Pad, phone, smart box, smart TV juga bisa juga untuk PC. Keren banget guys. Kayak gini guys ya, wireless controllernya. Nah, di sini kan ini ada banget untuk for smartphone, tablet, iPhone, iPad, Windows, PC juga bisa untuk VR juga, canggih banget guys. Ini adalah gamepad X3 ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih guys. Kalau misalnya mau beli bisa langsung di deskripsi aku guys. Dan ini kita bakal lihat di sini juga. Ini guys tampilannya. Kalau misalkan tampilan kanannya seperti ini. Ini wireless controller. Dan juga di belakangnya seperti ini guys. Ya guys ya, di sininya masih sama dikasih ini. Dan juga di sini kita ada banget beberapa, boleh banget sambil di screenshot ya guys ya, tampilan ininya guys, keren banget juga. Oke, di sini kita bakalan langsung aja dibuka di sebelah sininya. Kita bakal tarik aja kayak gini. Dan ini dia guys, keren banget. Dan ini kita bakalan buka aja kayak gini guys. Ini dia. Dan oke, ini dia teman-teman semuanya. Ini udah kelihatan guys ya. Jadi kita ada apa aja. Dan di sini lihat teman-teman. Oke, di sini kita dapat juga ini juga sekaligus dengan holdernya ya teman-teman semuanya. Jadi kita dapat juga ini juga, ada banget casannya, dia versi micro USB. Terus ini kita ada banget ini guys, tuh. Cara menggunakannya. Oke, ini modelnya X3 guys ya, tuh. Dan ini kita bakalan lihat guys, di sini tuh dia ada holdernya gitu. Jadi tinggal pakai aja HP-nya ke sini nanti. Dan juga kita bisa pakai ini juga guys. Keren banget, canggih banget juga teman-teman semuanya nih guys-guysku. Ini kayak gini. Ini ke bentar guys, ini gimana cara makainya guys? Oh, kebalik guys ya. Eh, bener guys, kayak tadi kayak gini. Nah, ininya nih guys ya. Kita buka coba cek kayak gini. Ini dia. Kita coba tarik ke sini guys. Dan biasanya masang holder tuh emang rada-rada sulit guys, dan emang rada-rada susah juga. Jadi kita harus effort. Oke, ini dia udah masang guys ya. Tuh udah kepasang. Sini lihat guys. Oke, bentar guys. Ini aku takut jatuh, teman-teman. Oke. Oke, udah aman guys ya. Fotonya udah aman segini. Dan ini dia. Oke. Dan kopsan teman-teman, cara konekinnya gimana? Lihat sini guys. Ini tuh dia tuh di sini ada tombol B sama T. Dia juga kayak gini guys, sama kayak stick PS4. Ini teman mau dengerin soundnya kayak gini guys. Oke, di sini juga ada tombol juga. Ini tombolnya mirip-mirip Xbox, ada start, select. Analognya juga, analognya lumayan berat guys ya. Jadi klik juga suaranya kayak gitu. Ini juga ada tombol arah juga. Oke, sekarang kita bakalan konekin aja di sini guys. Ini dia teman-teman. Kita bakalan mulai aja untuk konekin guys. Di sini kita bakal coba tes untuk pasang si ininya. Di gini aja. Jangan sampai kepencet tombolnya guys. Oke, ini kayak gini guys ya. Ini coba kita tahan tombol ini, home sama A. Dia ini ya kayak gini guys, berarti dia lagi mode pairing. Sekarang kita bakal cari aja ke sini. Ini dia guys ya, masuk ke perangkat baru. Jadi kita bakalan cari aja. Ini dia Pro Controller ya guys ya namanya. Oke, ini izinkan akses, sandingkan. Dan ini dia tersambung guys. Oke, sekarang kita bakal cobain cek aja guys, apakah ini bisa langsung bisa digunakan. Tidak connect guys ya. Sekarang kita bakal coba lagi untuk dari awal dibuka semuanya. Kita bakal buka lagi sekali lagi. Apakah bisa connect atau enggak nih guys? Kita bakalan tes aja nih bosku semua nih guys-guysku. Ternyata kalau misalnya kita masukin ke GTA,
dia enggak connect ya teman-teman semuanya. Sekarang kita bakal cek guys ke dalamnya apakah bisa atau enggak. Oke, dia enggak connect guys ya, dia enggak mau connect. Apakah baterainya habis guys? Kita bakal coba aja sambil cas guys ya. Di sini kita bakal coba sambil cas. Dan di sini udah ada kabelnya, kita bakal colokin aja dalam sini guys ya. Di sini kita colokin aja kabelnya sebelah sini nih, micro USB guys ya. Ada kucing lewat guys. Oke, ini udah ngecas dia. Kita coba lagi sekali lagi ya, kita coba. Oh, kalau ngecas dia tampilannya kayak gini. Coba lagi pairing. Oke, kita pairing. Hilang guys, nggak ada. Coba kita cari lagi. Ini dia. Kita sandingkan. Oke, di sini tersambung guys ya, dia udah tersambung. Coba lagi. Sini dia masih belum bisa. Kita coba lagi aja. Juga dia masih belum tersambung teman-teman semuanya. Oke, kita bakal cek lagi sini. Di sini memang nyambung, dia menyambungkan. Bisa kita coba lagi. Sudah mau connect guys, kita coba cabut dulu aja. Kita cobain lagi kayak gini. Sudah tersambung, tapi di sininya dia masih pairing guys ya. Nah, ini dia tidak support. Oke, nanti kita bakal coba lagi aja untuk di gameplaynya. Like, subscribe, belum sampurasun rampes teman-teman.